kamu tanya mas sama diri kamu sendiri. Kenapa aku bisa ngelakuin hal seperti ini? Emang kamu pikir aku gak stres apa di rumah ini? Aku gak punya perasaan? Emang kamu pikir aku cuma boneka yang bisa ngeliat sikap kamu kayak gini selama ini sama aku? Aisyah, kamu kenapa? Kaki aku kayak kena beling deh, Mas. Ayo, kita ke dalam. Aku obatin. Aduh, Mas. Sakit banget, Mas. Sini. Gendong kamu. Katanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Maafin aku ya, sudah membiarkan calon dari ibu anak-anakku terluka. Makasih ya Mas Dimas, surganya aku. Kamu gak sarapan? Iya, aku sarapan juga. Udah mau berangkat sekolah ya, sini sarapan dulu. Tuh. Bisa, ke meja makan dulu ya, nanti aku nyusul. Iya, Uncle. Sini sarapan dulu, biar kuat ya. Mau apa, rotinya? Dimas, Dian Kak, gue mau ngomong sama kalian. Sama Bianca harus minta maaf sama Karissa. Semalam dia ngeliat kalian berantem. Kasian tuh Karissa sampai ketakutan. Kak,
Karisa, sayang. Papa minta maaf ya. Semalam Papa marah-marah sama Mama. Sayang, maafin Mama juga ya. Mama udah ngomongnya kenceng-kenceng di malam. Teriak-teriak, pasti Karisa takut ya. Tapi apa Mama sama Papa sekarang udah baik kan? Bianca, maafin aku. Aku udah marah-marah semalam sama kamu. Maafin aku juga ya, Mas. Aku udah teriak-teriak tadi malam. Kok cuma ngomong doang? Saliman dong. Susu. Makan yang banyak, Karisa. Iya, Oma. Karisa, ntar lagi berangkat sekolah. Angkel yang nantar ya. Iya, Angkel. Gak apa-apa, biar saya aja nantar. Biar gue aja deh. Iya, kali aja lagi sih. Gak apa-apa. Gue juga lagi gak ada cara. Bentar ya, aduh, mama sakit perut. Aduh. Ayo dimakan. Yo, habisin makannya biar petugas nanti nggak kelaparan. Halo, kamu siap-siap ya. Ingat, seperti yang saya perintahkan. Paham ya? Pura-pura ya? Wah, enak aja lu bilang pura-pura. Badan gua pada sakit nih. Pokoknya lu harus ganti rugi. Bayar, bayar. Mana dompet lu?